Ih, kok bisa ya? Ini dalam mimpi itu ini namanya tuh naon eta ngaranna? Setanglas. Heeh, bener sarua di dunia nyata ge setanglas eta teh. Sarua. Sarua, heeh setanglas eta ge sarua. Tah setanglas teh dina mimpi mah dama eta positif teh. Apaan sarua geus subuh? Tuh kan tadi kan Bapak kamera enggak percaya mimpi. Acing sok lah sok pasangkeun heula cing sok pasangkeun bener apa henteu? Positif teh kan tandanya plus ini Bapak. Mana? Nih ada plus. Bener, eta anu positif gitu mah. Nah ini dicolokin karinya aja. Dicolokin ke sini. Tuh gering bisa muter ke dalam ogé nya. Dicolokin. Kalau yang ini eta anu kan kada beuheun. Atuh tarik kalau itu cuma bercanda kan. Tah sisa anu benerna eta kumaha geus kitu mah. Kabel teh mun teu salah mah aya 2 eta teh dina trapo teh. Yang ini kan kita positif. Biar enggak ketuker, taruh aja yang positif di sini lah. Nanti kalau dia beradu kan trum. Oh gitu. Ih, aku mah malah baru tahu itu. Iya. Wih, nah, berarti yang satu lagi. Mulai ya, yakin aku nih sama madam nih sekarang nih. Dari Bapak Putin. Dari Rusia sengaja dikirim dari Rusia ini. Emang kalau di Indonesia nggak ada gitu? Nggak ada duitnya maksudnya. Jadi ini saya kirim langsung kemarin kan lewat si Papi. Kan Papi kan memang permainannya interlokal. Oh interlokal si Papi teh? Kemarin ada WA ada si Papi katanya, Mi, Papi lagi di Rusia mau pesen apa sama Bapak Putin? Oh. Aku bilang minta kalung yang hitam. Inilah. Emang si Papi itu kenal sama Putin? Ini si Papi makan kedubes atau? Oh, berarti gede nah tuh mana nih? Gede lah. Anjir. Duta besar pokoknya. Karena badannya udah segede gajah. Makanya duta besar. Ya udahlah. Nah terus neta dikumahkan? Ya ini dimasukin ke sini Bapak. Eta yakin neta kadinya? Negatif. Oh, eta ten. Oh. Apalannya gering madan? Kamu diasupun kadinya. Jadi positif. Aduh bahaya kan kadinya namanya. Oh, kadinya bener. Ini kan negatif. Iya, yakin bener jika nugi. Ah, orang jadi. Yang namanya negatif sama positif. Jangan diadu. Jadi bakal kumah mau diadukeun eta? Ya kalau diadu kan ya koslet lah, Bapak. Oh, gering pintar madam. Jadi ya, itu mami mah papi eh mami. Mama enggak perlu belajar. Dengan mimpi aja udah bisa. Ih, yakin aku sekarang ngelihat madam nih berarti kayaknya bisa. Saya sedikit. Ah, kan? Sudah mulai ini, sudah mulai yakin. Ah, udah mulai gini caranya. Yang ini nih, ya rasa ini tempelin aja ke media besi ini. Oh, itu benar di mimpi kayak gitu juga? Iya, di mimpi cuma yang pas nempelin ini mimpinya di Paris. Oh. Waktu mau ngelas Apple itu. Cuma mau ngomong saya lihat berita katanya menara Apple lagi dibom loh sama si Bapak Putin. Kok madam mah serba tahu tapi ya? Tapi gak apa-apalah. Kan kalau bisa dibom kan madam bisa bikin lagi, dapat lagi proyek. Oh, iya kan? iya benar. Jangan dibahas nanti takut ditangkap. Iya. Oh, di situ di, nah, dicapitkan ke situ ya. Misalnya capin ke sini bisa kalau misalnya punya hidung yang kurang mancung bisa juga ke sini gitu. Atau enggak bahaya itu. Ya bahaya lah Bapak. Hari Sugan teh serius. Kacau aja sih Bapak. Oh, masuk komedi Bapak. Oh iya. Komedi iya. Makan supaya lucu. Tapi lumayan lah. Lumayan lucu itu ada cerita mah. Heeh, terus tip ya Bapak ya. Heeh. Ini kan ada kabel nih. Nah, itu kabel buat apa tuh? Ini colokin aja. Yakin enggak bakal ngapa-ngapa kalau dicolokin enggak bakal meledak gitu. Meledak, emangnya bom, meledak. Ini kan terapolas. Oh, iya, pinter. Nah, ini dicolokin, coba Bapak tahu nggak dicolokinnya? Di sebelah mana tuh dicolokinnya, ke belah mana tuh? Ke sini bisa, Pak. Loh? Ya, terus. Ya, enggak ke hidung. Terus? Nanti kan ada lubang listrik. Oh, dicolokin langsung ke listrik? Nih, ke sini. Berani, Madam? Ih, jangan kan cuma kabel listrik kayak gini. Menara sutet aja, Madam, mayak kemarin juga. Ya Allah, ini bener-bener. Colokin aja. Oh iya. Sudah itu? Sini ke sini. Iya kan? Iya. Nih, ini kan ada on. Tuh. Iya. Dibikin on aja. Oh dinaikin. Iya sudah itu? Nah itu kan. Oh iya ada suaranya kan? Ngeng katanya iya. Iya benar. Ha. Sudah itu? Percaya kan? Nih. Saya sekarang sudah madam, agak yakin nih dengan madam nih. Iyalah. Katanya mana si madam? Oh, itu nggak percaya mimpi kok. Ya kirain aku tuh bohong, madam. Katanya kalau percaya sama mimpi mah musyrik. Enggak lah. Nih. Itu apa enggak? Kira-kira. Hip, enggak tahu kalau saya sih belum pernah. Pokoknya jelas. Di mimpi madam itu harus ini tuh ditempelin ke sini di mimpi itu. Oh, coba gimana? Mana gini gak hidup? Bohong kan? Aku bilang juga dari tadi ragu, madam ini sok-sokan. Gini bener. Bahaya madam. Gini ngeburicak burinong madam. Tuh madam bahaya. Madam jangan.
Sudahlah, ya udahlah kita lebih baik pulang nanti. Tapi ini tempatnya si Om Hendrik, nanti kalau seandainya kenapa-napa kan nanti dia marah. Ya udahlah kita pulang aja yuk. Tapi benar loh mimpi aku tadi. Ya tapi tadi buktinya kok saya juga sampai kaget. Coba. Tuh kan. Ya udah madam, ini mah picilakaan madam. Bahaya. Ya ya udah, yang gak usah dilanjutin. Tapi mimpi enggak gitu madam, itu bisa bener. Ya itu kemakan mimpi madam, ya udah gak usah dilanjutin. Bahaya ini madam. Ah, berarti kayak gini. Gimana tuh? Tidak ada yang namanya perjuangan tanpa hasil teh. Hasil. Terus maksudnya harus berjuang belajar keras. Iya, tapi kan harus ada pemandunya di sini. Paling tidak ada si Om Hendriknya yang bisa ngajarin kalau mana. Ya, maka ada bisikan-bisikan yang dari Jepang itu. Emang bakal bisa juga tuh, ada bisikan. Emang bisa nyambung? Lagi katanya tuh. Yakin bisa nyambung? Itu kan dari mimpi. Bismillahirrahmanirrahim. Iya, dari mimpi. Oh, sok-sok ritual dulu gitu. Tapi di mimpi itu katanya gini. Gimana? Di sini ada ritual khusus. Oh, gitu. Datanglah si tangan api. Kelihatan kan apinya kan? Ih, ngegebur gitu. Oh. Itu madam, awas kebakar, awas. Wih. Oh. Wih, bahaya. Oh. Panas. Matiin panas. Apinya. Panas. Panas banget ini sampai. Langsung hilang. Wih. Benar. Ih, sebenarnya madam ini dukun apa sih? Gak tahu. Pokoknya mami mengikuti mimpi aja, Pak. Saya jadi pucat kayak gini. Saya jadi takut dengan madam. Percaya sekarang apa enggak? Ya percaya sih saya kalau sudah ngelihat kenyataannya kayak gini mah. Tangan api. aduh madam, ampun matiin. Biar dibakar. Jangan. Aduh ya. Panas madam, matiin. Mau percaya? Iya udah percaya. Iya percaya 100%. Hilang. Aduh madam ini bener-bener nakutin. Nyiksa ini madam. Ah kalau kayak gini mah saya mau pulang madam, takut. Janganlah. Pulang nanti yang kamera siapa? Iya juga, iya udah. Jangan banyak basa-basi. Iya sekarang. Nanti subscriber aku nggak nonton sampai ujung. Apa namanya gitu-gituannya? Ih nggak senang katanya. Aku senangnya cuma ngeliat aja. Ya sekarang kasih unjuk, udah. Kasih coba kalau memang bener. Saya mau istilahnya mau baca doa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Nih kebetulan ini si Pak Hendrik ini sudah ada besi. Itu diizinin apa enggak sama Pak Hendrik ya? Gak usah minta izin, keras aja. Sebenarnya ini buat dia tuh mau bikin jendela tuh ditempelin gini tuh. Aduh jangan nanti kalau rusak dia nya marah. Ini sudah dipotong. Kita alasin lagi. Aduh nanti dia marah tuh gimana? Oh, marah apa kan? Kenapa? Masa nggak mau bantuin madam? Iya sih cuman, aduh kan yang kesalahannya di pihak kita, nanti saya ngebantuin juga gimana? Nah, pokoknya sekarang mah yang salah itu yang benar. Sini. Iya. Nah ini. Sudah itu? Ini kan besinya besi tipis. Jadi ini kalau boleh tahu ukurannya berapa besi tipisnya itu? Ini besinya itu paling juga 0,5. Oh. 0,7. Oh benar-benar yakin kok bisa paham madam ya dengan ukuran besi? Jadi dah mimpi itu tadi dikasih tahu. Oh. Waktu mimpi malam tadi. Mimpinya dia 3 hari 3 malam. Oh, berarti benar-benar itu mimpi goib beneran atau bener, gitu mah. Heeh. Ah sudah ada kedengaran. Madam semangat. Eh tante? Heeh. Mimpi ini katanya kalau besi tipis 0,5. Enggak boleh gede-gede kesini. Jadi gimana seberapa ya tante? 120. Jadi jangan 100. Jangan kecil aja. Berapa? 60. Yakin segitu 60? Yakin harus 60 kurang dikit? Gak yakin juga sih kan madam juga baru mulai. Aduh, apalagi saya yang gak pernah ngelas jadi sehat jadi takut. Iya, tapi pokoknya mah percaya aja lah sama mimpi. Ah ya udah kalau saya masih sebenarnya gak percaya, cuman sama cuman ngeliat aja. Pokoknya kita coba aja. Coba. Cuma kalau misalnya bener ini bisa dielas, Bapak kameramen harus saya hukum. Ah gak ada masalah, pokoknya boleh mau hukuman apapun saya terima karena saya gak yakin.